Halo, kembali lagi bersama kami Kejer Keluarga Ceria. Dalam segmen Misteri 10 hantu Indonesia yang terseram, dan berikut kisahnya yang bikin merinding. 1. Kuntilanak. Jika ditanya siapa hantu Indonesia paling terseram dan paling populer, jawabannya sudah pasti adalah kuntilanak. Hantu berwujud wanita cantik, berambut panjang, berwajah pucat, dan berpakaian putih ini merupakan hantu yang paling sering menampakkan diri di hadapan manusia. Kuntilanak biasanya berada di atas pohon-pohon besar atau di tempat-tempat angker dan sepi. Dipercaya bahwa kuntilanak adalah arwah wanita yang meninggal saat melahirkan atau hamil. Konon, kuntilanak bisa menjadi manusia asalkan ada yang dapat menancapkan paku khusus di ubun-ubunnya. 2. Genderuwo. Apabila kuntilanak adalah hantu wanita paling seram dan populer di Indonesia, genderuwo adalah hantu pria yang paling dikenal suka mengganggu manusia. Wujud dari genderuwo ini menyerupai raksasa bertubuh besar dan berbulu. Matanya berwarna merah, serta memiliki taring dan cakar. Kemunculan genderuwo biasanya ditandai dengan bau singkong bakar. Genderuwo merupakan hantu yang sangat menyukai wanita. Ia tak segan mengubah dirinya menjadi suami wanita tersebut dan menghamilinya. Ladies, hati-hati ya. Jika suamimu bertugas di luar kota dan tiba-tiba ada sosoknya pulang ke rumah. 3. Pocong. Berbicara mengenai hantu yang paling sering menampakkan diri, Anda pasti tidak akan melupakan hantu pocong. Ya, pocong. Pocong adalah hantu yang hanya ada di Indonesia. Konon, hantu ini merupakan perwujudan dari orang meninggal yang marah orang-orang lupa membuka tali pocongnya saat dikubur. Pocong memiliki wajah yang hitam dengan tatapan kosong. Tapi tidak jarang juga makhluk astral ini tampil dengan wajah yang rusak atau masih berdarah-darah. Karena kain kapan masih terikat, makanya pocong hanya dapat melompat. Namun, menurut pengakuan masyarakat, ada juga yang melihat pocong bisa terbang. 4. Sundel Bolong. Hantu Indonesia terseram yang satu ini tidak kalah menariknya dengan 3 hantu yang sudah kami jelaskan tadi. Sundel Bolong dipercaya dulunya adalah wanita yang mati diperkosa atau melahirkan anak dalam kubur. Kemunculan Sundel Bolong ditandai dengan bau busuk atau bau anyir. Bau tersebut berasal dari bagian punggungnya yang berlubang besar. Lubang di punggung Sundel Bolong ini nampak seperti bol yang dipenuhi belatung. 5. Wewe Gombel. Jangan main di luar rumah saat maghrib. Nanti Anda diculik Wewe Gombel. Mungkin Anda pernah mendengar kata larangan tersebut, atau mungkin Anda pernah mengucapkannya pada anak Anda. Ya, Wewe Gombel adalah hantu Indonesia terpopuler yang sering dikenal menculik anak-anak. Kenapa, Mbah? Panas. Wah, kirain. Akan tetapi, anak-anak yang diculik Wewe Gombel ini tidak akan disakiti. Justru hantu ini akan merawat anak tersebut. Perwujudan Wewe Gombel ini berupa wanita tua dengan rambut acak-acakan yang paling familiar. Dari wujud Wewe Gombel ini adalah payudaranya yang menguntai sampai menyentuh tanah. Menurut cerita yang beredar, Wewe Gombel ini adalah perwujudan wanita tua yang hidup sendirian di hutan. Ketika ada beberapa anak desa yang hilang, warga langsung menuduh dan membunuh nenek tua tersebut. Setelah nenek tua itu mati, anak-anak desa yang hilang kembali, dan mereka mengaku bahwa terseret arus sungai. Hantu Wewe Gombel ini datang untuk menuntut balas kepada warga desa yang telah membunuhnya.
Kenapa? Ada gangguan makhluk astral. Cukup sampai di sini. Kita lanjutkan di part kedua.